Mereka tim Kijang Hitam. Dan lo seenaknya aja ngambil. Weh, Rendro! Eh, lo gak usah ikut campur ya. Urusan kita belum selesai. Sini kalian. Rendro, lo jangan terlalu keras sama mereka ya. Kan? Apa tuh? Kecik ini pesen badut. Cakep. Kalau kayak gini, gue jadi sadu. Yaudah deh. Rodri, pulang bareng yuk. Gue ntar dia jemput pakai mobil sama Bang Jarwo. Put, tadi Wendy ajakin pulang bareng gak mau. Sekarang kok malah ngajakin dia sih? Lu pikir gue mau sama lu? Ya kita pulang kan? Ayo. Lu? Pinggiran korek. Wendy, gak jelas banget. Lu kenapa sih? Selama Rodri gue, lu bawanya jutek mulu. Karena dia itu suka cari masalah, Put. Masalah? Ya iyalah. Putri sekarang berpihak sama Rodriguez ya. Kalau kayak gini ada pantun mengatakan, makan buah kiwi bikin gendut. Duh, kalau kayak gini Wendy jadi tambah sakit. Udahlah, Wendy duluan. Wendy, go! Yaudah deh, Mide. Emang kalau gue pikir-pikir, gue repot banget nih. Ngurusin yang begini, masak nyuci. Sementara kan gue harus fokus sama pertandingan si Wendy, ya nggak? Betul banget itu. Urusan laki-laki adalah urusan anak-anak. Nah, kalau ibu-ibu kayak ayah nih, urusan rumah tangga. Jadi udah serahin aja semuanya kepada Mide, ya kan? Ya udah dah, lu lanjutin deh tuh. Nyuciin gue. Dengan senang gue. Hati. Tuh kan, caranya begini kan. Kalau kayak gitu kan kita jadi kerjasama yang baik. Lu gimana sih lu? Belum apa-apa lu gue cipretin. Gue dicipretin. Lagian tadi abang bukan langsung jalan. Kan kita lagi lari ya. Dua kali, sekali lagi dapat andok lu. Macem-macem aja lu. Oke, Coach Gonzales, Coach Samsir, terima kasih atas bantuannya melatih Niari dan juga seterusnya. Siap, Coach. Saya juga senang bisa bantu Coach Samka latihan. Ini kesempatan kita untuk menjadi tim yang terbaik. Terima kasih. Kasih, Cap. Samka. Harus ngapain nih kita? Gue juga gak tahu. Apa maksud lo ngambil anak buah gue seenaknya? Kenapa? Bukannya mereka berdua sudah keluar dari tim Kijang Hitam? Rodri dan Kenzo itu masih anak buah gue. Mereka tim Kijang Hitam. Dan lo seenaknya aja ngambil. Weh, Rendro! Eh, lo gak usah ikut campur ya. Urusan kita belum selesai. Sini kalian. Rendro, lo jangan terlalu keras sama mereka ya. Samsir Alam. Gue udah bilang sama lo ya, lo gak usah ikut campur, karena urusan kita juga belum selesai. Apa itu benar, Rodri dan Kenzo? Kalian sudah keluar dari tim Kijang Hitam? Rodri, Kenzo, katakan yang sebenarnya. Akui kalau kalian salah. Iya, Coach. Kami sudah keluar dari tim Kijang Hitam, Coach. Mau buka pintu SMS dulu. Gak punya pulsa, udah masuk yuk. Rohatilati rotas du filayalil mau. Apaan sih? Pi, gue jadi lapar nih Pi. Pengen makan. Si Wendy manja banget, lu kan laki-laki. Tibang lapar malam-malam no. Lu ke warung soto Betawi Bang Topik. Pesan sono, enak. Pi, bukan yang itu Pi. Maksudnya Wendy tuh lapar pengen makan masakan rumahan Pi. Kali-kali kek, tapi masak iya gak, Pi? Wendy, lu bener-bener kalau ngomong gak ngeliat sama siapa. Papi lu bisa masak apa? Papi lu kagak bisa masak, ke dapurnya bingung. Susah ngebedain mana garam, mana gula. Ada-ada aja lu. Andai kate ada yang bisa masakin makanan. Juga ya, Pi.
Blangwir. Ya yang Mida udah siapin masakan buat kesayangan Mida. Nih, masakan rumah. Tadi ada denger nih, ada yang kangen masakan rumah. Tuh, nih. Mida, lu nimbrung aja kayak toge, tau gak lu? Toge kan begitu, di bakso ada, ah, di laksa ada, di mana-mana ada. Kan, ya yang Mida setia setiap saat. Anak ganteng. Nih, Mami udah masakin tuh. Pokoknya tenang aja, Bang. Nggak usah keluarin duit untuk masakannya Mida. Semuanya gratis. Ini aja. Kalau Wendy sih, boleh. Kalau Wendy gimana, Wendy? Iya sih, Beb. Anak gantengnya Mami udah suka sama masakan Mami. Kan lapar. Gue pernah makan semur jengkol yang buatan si Mida. Dan rasanya enak. Dan emang enak banget. Udah deh, Beb. Kan si Wendy itu kan lagi olahraga main bola tuh. Jadi dia tuh harus makan makanan yang bergizi. Udah dah. Boleh deh, lu masakin gue berdua. Tapi gue tetap ngasih lu uang belanja. Iya, pokoknya ya yang Mida selalu setia setiap saat. Semoga aja ini terus ya, sampai halal. Halal-halal, lu kira gue barang haram? Suka sale-sale aja kalau ngomong nih. Gak gitu, lu emang gue papat bor. Ya, biarin aja sih sedikit nyoleknya. Astagfirullahaladzim. Oh ya, Kak Indah. Putri lupa ngasih tahu ke Kak Indah. Ngasih tahu apa, Put? Tadi Coach Tampa nitip salam buat Kak Indah. Ngapain sih dia? Pake nitip salam segala. Terus, tadi Coach Tampa juga minta nomornya Kak Indah. Putri kasih aja deh, soalnya Putri pikir Coach Tampan gak akan berniat jahat untuk Kak Indah. Maaf ya Kak Indah, kalau misalnya apa yang Putri lakuin ini salah. Gak apa-apa kok Put, biar nanti kakak yang telepon dia. Oh iya, nanti kamu catatin nomornya ya. Ya Kak Indah. Sekarang kamu balik ke kamar aja Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih? Wah bener nih, kayak bersih tuh. Bersih lagi. Kotor, bersih. Kotor, bersih. Tuh. Is! Wah, eh bener! Aduh! HP gue udah jatuh, gak apa-apa HP lo. Ada yang luka! Hati gue yang luka! Aduh, yaudah. Bawa aja. Ting-tang-ting-tang. Udah! Udah aja lo. Aduh, berat amat sih. Anak-anak, ketika saya menjelaskan, kalian tidak mau mendengarkan, kalian silakan keluar. Paham? Paham. Saya mau menjelaskan di sini bagaimana cara tendangan keras. Memakai punggung kaki. Contoh. Sekarang saya mau Wendy, kamu coba pertama. Siap, Coach. Wen, pakai punggung kaki. Wendy. Sa,
Safi. Siap, Coach Sofwan. Putri. Oke anak-anak, terima kasih atas semangatnya dalam latihan beberapa hari ini. Mulai besok kita akan menjadi tuan rumah turnamen Piala Dunia. Lawan-lawan kita nanti, mereka berasal dari negara dan juga timnas Nigeria, timnas Jepang, dan juga timnas Brasil. Mereka adalah anak-anak yang terbaik yang dipilih oleh negaranya. Kenapa kalian nervius? Bukan kalian cua merupakan pemain terbaik dipilih Kop Hanka. Kalian sama seperti mereka. Kalian adalah pemain yang terbaik. Betul itu anak-anak. Kalian harus yakin sama diri kalian. Kalian itu yang terpilih, yang terbaik dan yang terhebat, yang Coach Hamka pilih dari Galaxy Cup kemarin. Dan ingat, kalian adalah Garuda. Betul anak-anak. Apa yang dikatakan oleh Coach Gonzales dan juga Coach Samsir, kalian jangan tegang, jangan terbebani, nikmati saja setiap pertandingan yang kalian hadapi. Mengerti anak-anak? Anak-anak, jangan lupa istirahat cukup baik. Oke? Okay? Ya, Coach. Oke, anak-anak, sekarang kalian bisa bubar. Putri. Rodri. Gue mau ngomong sama lo. Ngomong apa ya, Rodri? Gue mau minta maaf soal pertandingan final kemarin. Emangnya kenapa? Soal lo terlambat, itu karena coach Rembo. Rendro. Iya, Coach Rendro. Dia itu udah bohong soal orang tua lo kecelakaan. Berarti Coach Rendro pelakunya. Gue emang udah curiga kalau ada yang curangin gue. Supaya gue gak ikut di pertandingan. Ya Put, gue mau minta maaf sekali lagi. Udah gak apa-apa. Kelagian kan ini bukan salah lo. Hah? Loh, bentar. Kan Rodri sama Putri. Mereka ngapain berduaan? Kok mereka jadi akrab sih? Wah, Wendy tahu. Pasti Rodri punya niat buruk nih. Enggak, Wendy harus berhentiin Rodri. Aja ya, Wendy itu paling kesel kalau ada orang yang sok-sokan akrab sama Putri. Mau lu apa sih? Kita kan satu tim. Wendy itu paling kesel kalau ada orang yang kasar sama cewek, apalagi sama teman-teman Wendy. Kayak lu, waktu kamu masih jadi main kijang hitam. Itu kan gue dulu, sekarang gue udah berubah. Itu kan teman masa kecil gue. Hah? Apa? Putri, teman masa kecil lu. Mimpi. Lagian apa yang berubah? Gak ada. Mau apa? Thank you.
Put. Tolong, Put. Wendy bisa jelasin, Put. Tolong maafin Wendy, Put. Gue bener-bener kecewa sama lu. Tapi lu tuh makin hari makin sombong. Lu harusnya tahu apa yang lu perbuat, Wen. Mungkin lu juga nyakitin hati yang lain. Gak cuman gue. Tolonglah, Put. Tolong maafin Wendy. Lu tuh harusnya malu, Wen. Lu masuk ke timnas Garuda ini karena sepatu super. Iya. Ya Wendy tahu Wendy bisa masuk timnas Garuda karena sepatu super. Ya Wendy tahu Wendy hilaf. Dan itu bukan dari kemampuan lu sendiri kan, Wen? Kalau sampai ada yang tahu, lu pasti dianggap curang. Dan parahnya lagi, lu bisa dikeluarin dari timnas Garuda ini. Hei, itu bisa dibilang gak curang dong. Karena apa? Sepatu supernya sendiri kok yang mau nyatu sama Wendy. Dia udah jadi bagian diri Wendy. Nah, kalau dia nyatu sama Wendy, Wendy mau ngapain lagi? Wendy mau nolak? Ya gak bisa lah. Udah lah, Wen. Lu tuh berubah banget, Wen. Lu sekarang gak bisa dibilangin sama gue. Dan lu gak bakal dengerin gue. Berduan. Put! Cepat! Tapi apa kata Ciput? Ada benernya juga ya. Wendy gak boleh tergantung sama kekuatan sepatu super. Latihan hari ini lumayan juga ya. Elah, latihan begitu mah kagak ada apa-apanya. Batu, tapi lu kelihatan capek banget. Kan tadi cuma acting. Safi, Jason, Fatu, kalian harus siapkan fisik dan mental kalian buat latihan besok. Karena latihan besok akan lebih berat lagi. Coach, kalau soal itu tenang je. Coach, tak usah khawatirkan I. Khawatirkanlah budak-budak ni. Ih, lu kali.